sahabat Touch Up on Strabis TV. Kembali saya Lilis Alma menemani teman-teman sahabat Touch Up on Strabis TV. Nah, teman-teman, sekarang hari ini kita akan kedatangan tamu yang luar biasa. Pagi ini kita perkenalkan seorang yang bergelut di bidang apalagi kalau bukan Touch Up. Ini dia tamu kita yang istimewa hari ini, Septiani. Nah, dia sekarang sedang mengerjakan atau sedang make up yang ditampilkan, yaitu make up untuk wisuda. Yuk kita lihat yuk. Make up ya? Iya Bu. Nah, sekarang make up apa ini? Ini untuk wisuda. Wisuda ya. Berapa lama biasanya untuk mengerjakan make up wisuda? Paling make up sama hijab 40 menit. Make up sama hijab ternyata para sahabat pajak cuma 45 menit ya. 45 menit ya, itu udah sangat-sangat cepat ya. Sudah berapa lama ya? Betul sih, bergerak di bidang hampir 2 tahun setengah. Sudah berjalan 2 tahun setengah ini ya. Nah, ini awal mulanya gimana nih bisa menyenangi tentang Touch Up ini? Awal mulanya ya, teman-teman banyak yang menggeluti bidang makeup artis. Lalu ikut bersama-sama tadi dulu bantu-bantu teman. Jadi tertarik ya, akhirnya ya, mula-mula ikut-ikutan, kemudian jadi tertarik dan menghasilkan dari hobi ya. Jadi menghasilkan rupiah dan ternyata sahabat Tacap ya bermula dari sekedar hobi ikut-ikutan, kemudian mencoba dan akhirnya bisa menghasilkan rupiah. Itulah seorang Septi ya, dan 2 tahun setengah ini sudah terus berlanjut ya untuk make up ya. Nah, ini mudah-mudahan hampir selesai nih hijabnya. Jadi 45 menit ya make up dengan hijab itu ya. Dengan berbalut warna hijau, cantik sekali. Ini yang untuk saya tampilkan, make up tanpa cukur alis. Make up tanpa cukur alis. Nah, ternyata ya para sahabat Tacap, sekarang untuk alis aja tidak perlu lagi dicukur-cukur, tidak perlu lagi dicabut-cabut, tidak perlu lagi sakit-sakit. Nah, kemudian untuk mensiasatinya ini, alis tidak dicukur ini seperti apa? Pertamanya dibentuk dulu gambar alis klien sedemikian rupa, langsung kita lem, tunggu kering, lemnya diratakan dulu, lalu tunggu kering. Setelah kering kita beri foundation, hasilnya seperti ini. Ini tampak natural, tidak mengumpat, kemudian rata. Nah, sahabat Touch Up, ternyata alis yang ditampilkan oleh Septi ini luar biasa ya, tidak nampak bulu-bulu halus, kemudian sangat rata. Nah, itu tadi trik and tipsnya dari seorang Septi, bahwa pembentukan alis itu yang bulu-bulu halus, yang berantakan itu dikasih lem, kemudian diratakan, baru diberikan foundation. Diratakan, ditidurkan bulu-bulunya, bulu-bulu halusnya, foundation agar tidak terlihat bulu-bulu halusnya ya. Jadi seperti dicukur. Iya betul. Ini ya, nampak rapi, nampak seperti tidak terlihat ya, tidak terlihat bulu-bulu halusnya. Inilah hasil dari
Makeup artis Septi Nara. Iya, biasa ini makeup yang ditampilkan Septi Nara ini makeup untuk acara wisuda dengan berbalut warna hijau, baju yang hijau ya, dari mulai hijab sampai ke baju, kemudian kain bernuansa hijau. Nah, oke sahabat Tajab, nah inilah hasil dari makeup artis Septi Nara. Nah sekarang Mbak Septi kalau misalkan mau pesan untuk make up atau untuk apa hijab, bisa menghubungi Septi kemana ya? Bisa di WA dengan nomor 081-2244-58992 atau follow Instagramnya di Septi Aninara. Iya, nah sahabat Tajab bisa menghubungi Septi lewat Instagram juga bisa ya, lewat Facebook juga bisa, lewat telepon langsung juga bisa. Kebetulan itu tahun ini Septi lagi ngadain promo untuk makeup wisuda, bisa langsung DM atau WA aja di nomor tersebut, promonya menarik. Nah, promo yang sangat menarik untuk wisuda dari seorang Septi Nara. Iya, sahabat Tajab, terima kasih Septi atas perbincangannya kali ini, dan terima kasih kita sudah diperbolehkan untuk melihat hasil Septi Nara. Terima kasih, selamat siang.